Dapur kakek semua dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan kakek di dapur kakek. Kakek doakan mudah-mudahan Anda semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Pada hari ini kakek mau bikin cumi-cumi bakar ya, sangat enak tentunya. Nah ini kakek punya 2 ekor cumi-cumi, sangat besar sekali cumi-cuminya nih. Tuh, kan besar sekali. Wow. Cumi-cuminya besar. Kakek punya 2 ekor cumi-cumi nih. Baik, selamat menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Juga tombol loncengnya dihidupkan agar Anda semua tidak ketinggalan video-video yang kakek hadirkan setiap hari. Selamat menyaksikan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat cumi bakar adalah cumi-cumi yang besar 2 ekor, bawang merah 5 siung, bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, cabai keriting 5 buah, cabai mercon 3 buah. Kalau ini relatif ya, tergantung Anda suka pedas atau tidak. Kemudian kecap manis sekitar 2 sendok makan, kaldu bubuk dan lada bubuk, kemiri 2 butir, kunyit 2 cm, jahe 1 cm, jeruk nipis 1 buah, dan ini adalah daun selada, tomat, dan timun. Untuk hiasan nanti kalau akan menyajikan cumi-cumi bakar yang sudah matang. Nah inilah bahan-bahan dan bumbu-bumbunya. Nah sekarang saya akan tunjukkan ya bagaimana caranya mencuci cumi-cumi. Ya ini yang pertama. Yang pertama ini kepalanya kita cabut. Pelan-pelan ya. Ini adalah bagian dalam dari cumi-cumi. Kalau kita akan membuat masakan yang tidak menggunakan tintanya atau cumi-cumi hitam, kita bisa buang bagian yang tintanya ini. Jangan sampai pecah ya, karena kalau pecah nanti akan jadi hitam. Nah ini yang kita buang ya, ini yang akan membuat cumi-cuminya menjadi hitam. Kita buang. Sekarang kita mau membuang giginya, giginya cumi-cumi. Jangan salah ya, cumi-cumi itu punya gigi yang keras. Nah ini bagian atas, kita pencet, kita keluarkan. Nah, nah ini bagian giginya ya, keras dia. Nah ini giginya cumi-cumi, nah keras sekali. Kita buang ya. Sekarang cumi-cuminya sudah empuk. Nah ini bagian kepalanya sudah bersih. Tinggal kita cuci dengan air ya. Kemudian untuk bagian badannya, ini kita cabut tulangnya. Tulangnya ini ada di bagian atas, kita cabut saja.
Nah, ini adalah tulangnya seperti plastik ya, tulang cumi-cumi. Kita buang. Ternyata tulangnya patah di dalam ya. Tadi baru sebagian. Nah, ini yang bagian dalamnya tulang. Jadi panjang dia tulangnya ya. Karena cuminya besar, maka tulangnya panjang, panjang dan lebar seperti plastik. Nah, ini sekarang sudah tidak ada tulangnya, dia lembek. Kemudian kita bersihkan ini kulit arinya. Kita kupas kulit arinya ya. Begitu pula dengan yang satunya ini. Kita beri sayatan. Disayat jangan sampai putus. Ini gunanya untuk bumbunya supaya dia masuk ke dalam dagingnya. Nah, seperti ini sayatannya ya. Jadi dia nanti bumbunya masuk ke dalam. Nah, setelah sudah bersih semua, kemudian kita kasih jeruk nipis ya, perasan jeruk nipis. Ini untuk menghilangkan bau amis ya dari cumi-cumi ini. Kita diamkan selama 20 menit. Nah, sekarang kita haluskan bumbunya untuk marinasi ya. Jadinya sebelum dibakar nanti diolesin dengan bumbu yang kita mau haluskan ini. Bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan jahe, cabai. Sudah halus bumbunya. Nah, ini bumbu yang tadi ya, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit sudah dihaluskan. Kemudian kasih kecap. Garam dan gula pasir. Kaldu bubuk. Merica bubuk atau lada bubuk. Masukkan juga jeruk nipis. Aduk-aduk. Kemudian bumbunya kita masukkan ke dalam ikan. Yang separuh ya, yang separuh kita kasih ke ikan, ke cumi-cuminya ini ya. Diaduk-aduk supaya meresap ke dalam cumi-cumi. Nah, sisa bumbunya tadi nanti buat dioles-oles waktu membakar. Ini sementara diaduk-aduk dulu di cumi-cuminya supaya bumbunya meresap. Kemudian diamkan selama kurang lebih 10 menit. Sekarang kita mulai memanggang ya. Ini setelah kita diamkan selama 10 menit di dalam bumbu, kemudian kita panggang.
Oleskan bumbu-bumbunya sisa tadi ya, sisa yang separuh. Tambahin kecap. Dioleskan di atas cumi-cumi ini. Cumi bakarnya sudah matang, tinggal kita sajikan di piring saji. Oke. Nah, inilah tampakannya, cumi bakarnya sudah matang. Sangat enak dan menggoda selera makan. Lihatlah warnanya kecoklatan. Wow, sangat-sangat menggoda. Dimakan dengan nasi hangat-hangat. Wow, lezat, yummy. Endol tak kendol-kendol. Nah, itulah tadi video kakek pada hari ini, yaitu cumi-cumi bakar. Sangat yummy banget, pokoknya joss ya. Terima kasih kakek ucapkan kepada semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kakek ucapkan kepada yang sudah memberikan subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa di video-video kakek selanjutnya. Dadah.